Constitutional Court Judge Selection Committee has shortlisted several candidates deemed to have good competency and integrity to fill in graft suspect Patrialis Akbar's old post. Ya, kita menginventarisasi ya mereka-mereka yang memiliki kompetensi dan kita anggap memiliki integritas, kita doronglah supaya mendaftar. Dan mungkin jikalau mereka misalnya menganggap karena satu saja posisi, ya kita katakan bahwa paling tidak berkontribusi untuk mencoba membuat adanya suatu motivasi calon yang terbaik itu akan terpilih lah. Jadi bukan hanya karena berharap misalnya akan terpilih, tetapi juga untuk ikut berkontribusi di dalam seleksi daripada hakim Mahkamah Konstitusi yang benar-benar bisa meninggalkan kondisi-kondisi yang lalu lah, yaitu yang integritasnya sangat tinggi yang kita harap.